Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman pecinta bonsai yang berbahagia. Kembali lagi di channel kita, Bonsai Pinggiran. Bonsainya anak-anak belajaran. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bonsai gaya grouping. Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bonsai grouping adalah sebuah cuplikan suatu bagian pemandangan habitat sekelompok pohon bernuansa alam nyata yang mencerminkan suasana tertentu yang indah, misalnya pemandangan di hutan, pegunungan, pedesaan, di danau, atau tempat-tempat yang lain. Secara umum, grouping dapat dibagi menjadi tiga kelompok dasar. Yang pertama, pandangan jarak dekat atau close up. Yang kedua, pandangan panorama atau landscape. Dan yang ketiga adalah hutan atau forest. Tentunya dari masing-masing kelompok memiliki karakter tersendiri sehingga memberikan nuansa yang berbeda-beda pada karya yang telah diciptakan, dan dari setiap kelompok tersebut dapat dibuat variasi yang tidak terbatas sesuai dengan imajinasi para pebonsai. Berikut ini adalah contoh-contoh bonsai dengan gaya grouping terbaik untuk inspirasi teman-teman semua yang mungkin masih bingung untuk menentukan bahan-bahan bonsai grouping yang dimiliki. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa praktek. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.